Assalamualaikum. Seperti yang teman-teman dengar, itu adalah nada notifikasi WhatsApp saya di Android saya dengan menggunakan nada notifikasi WhatsApp milik iPhone 11 Pro terbaru ya teman-teman. Oke, untuk caranya silakan kalian simak video ini, tapi sebelum kita lanjut silakan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang perkembangan ataupun video terbaru dari channel ini. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Saya sudah menyediakan filenya, silakan di-download di deskripsi ya teman-teman. Setelah kalian download, kalian pergi ke file manager. Ikuti video ini ya teman-teman. Kita pergi ke file manager dan kita buka di folder download ya teman-teman. Kalau misalnya filenya banyak, silakan langsung dicari ya teman-teman. Seperti ini contohnya, kita klik download dan kita cari namanya nada, ya nada notifikasi iPhone MP3 ini ya teman-teman. Kita klik lama dan kita pindahkan atau kita salin ya teman-teman. Kita kembali. Dan di sini kita buat folder yang baru dengan nama media ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik folder medianya. Dan setelah itu kita tambahkan folder baru dengan nama folder notifications ya teman-teman, atau notification. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik lagi foldernya dan kita tempelkan atau pastekan di sini ya teman-teman, file dengan nada iPhone tadi. Oke, setelah itu kita kembali. Kita kembali keluar saja dan kita ke WhatsApp-nya ya teman-teman. Di sini tanpa menggunakan WhatsApp mode, tapi ini menggunakan WhatsApp original. Oke, setelah itu kita klik titik tiga di atas. Kita klik setelan. Notifikasi. Dan klik nada notifikasi. Scroll ke bawah cari nada iPhone 11 Pro terbarunya ya teman-teman. Ya, ini dia nada pesan HP iPhone 11 terbaru 2020 ya teman-teman. Oke, saya akan coba. Tunggu sebentar. Seperti itu contoh dari suara dari iPhone 11 yang sudah saya coba di WhatsApp ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.